Pada video kali ini, kami akan membahas tentang dua aplikasi pembuat pas foto terbaik untuk ID card. Dalam video ini, kami akan memberikan penjelasan lengkap tentang fitur-fitur unggulan dari kedua aplikasi ini dan bagaimana cara menggunakannya untuk membuat foto identitas yang sesuai dengan persyaratan resmi. Jadi, langsung saja kita mulai. ID Photo. ID Photo adalah aplikasi pembuat pas foto yang dirancang khusus untuk membuat foto identitas seperti foto KTP, SIM, paspor, visa, dan kartu mahasiswa. Dengan aplikasi ini, Anda dapat dengan mudah membuat foto identitas yang sesuai dengan persyaratan resmi. Aplikasi ID Photo menyediakan berbagai macam template untuk berbagai jenis dokumen identitas dengan ukuran yang tepat. Anda hanya perlu memilih jenis dokumen yang ingin Anda buat foto, dan aplikasi ini akan memberikan panduan untuk mengatur posisi dan ukuran foto sesuai dengan persyaratan resmi. Passport Photo ID Photo. Passport Photo ID Photo adalah aplikasi pembuat pas foto yang memfokuskan pada pembuatan foto untuk paspor dan dokumen identitas lainnya. Aplikasi ini menyediakan berbagai macam template dan panduan untuk membuat foto paspor yang sesuai dengan persyaratan resmi. Passport Photo ID Photo memungkinkan Anda untuk mengambil foto langsung menggunakan kamera ponsel Anda, atau Anda juga dapat mengambil gambar dari galeri foto Anda. Setelah itu, aplikasi ini akan memberikan panduan untuk mengatur posisi dan ukuran foto sesuai dengan persyaratan resmi dari berbagai negara. Itulah penjelasan tentang ID Photo dan Passport Photo ID Photo, dua aplikasi pembuat pas foto terbaik untuk ID card di Android. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.